Halo semuanya, selamat pagi kalian semuanya yang sedang menyaksikan video ini. Selamat pagi cuy, pagi hari kali ini ya ngobrol-ngobrol ringan lah ya. Ini saya tuh mau ngomongin Lexi-nya ya, kemarin tuh Lexi tuh mau saya bore up, cuman itu bengkelnya belum ketemu cuy. Maksudnya belum ketemu itu jadwalnya itu belum pas gitu loh. Kemarin tuh di klinik Matic ya, durasinya motor dikerjakan itu masih 1 mingguan, jadi saya harus mau tidak mau meninggalkan motornya di sana itu sekitar 1 minggu biar digarapnya enak itu loh, nggak buru-buru. Nah untuk 1 minggu itu saya perlu motor kan, perlu motor lain untuk beraktivitas. Nah saya mau pakai Musolnya, cuman Musolnya kemarin saya sedang saya restorasi aja ya. Jadinya part-partnya itu baru saya copotin semua gitu loh, jadi nggak bisa dipakai motornya. Nah kalau kayak gitu kan susah juga. Jadi saya harus menyelesaikan salah satu dulu ya. Mio-nya mungkin akan saya selesaikan dulu, baru Lexi-nya saya masukkan bengkel. Kemarin tuh cari-cari info ke tempat temen yang bisa masangin paket bore up-nya juga ternyata butuh waktu setidaknya 3 hari. Cuman karena nggak cocok sama bengkelnya, maksudnya nggak cocok tuh dari bengkelnya diinformasikan kalau cuman masang paket bore up aja itu nggak bagus untuk motornya, terlalu banyak tambahannya ya, misal harus beli ecu. Jadi saya harus beli ecu sama apa ya kemarin ya, kayaknya cuman ecu aja, kurang ecu aja sih kemarin tuh, sama per ya, per untuk di apa klepnya itu. Saya kan rencananya pakai Swedia, cuman dari bengkelnya kemarin diinformasikan kalau cuman ganti paket bore up terus dipasang klep tanpa ganti ecu itu nggak akan menambah performa, jadi performanya biasa aja. Loh kok bisa gitu ya, padahal sekernya udah gede, kalau di saran nalar aja kan udah aneh ya. Harusnya ya nambah lah, meskipun memang nggak segarang kalau diganti ecu ya, menurut saya sih gitu. Soalnya kalau diganti ecunya terus sekalian di porting polis itu konsumsi bahan bakarnya kan juga meningkat ya cuy ya. Padahal saya sedikit menghindari itu ya, maksudnya pengen yang normal-normal aja gitu loh, cuman ganti boring sama ganti seker aja. Tapi ternyata malah diabani macem-macem gitu loh, ditawarin macem-macem, suruh ganti ecu, suruh porting polis juga. Nah takutnya itu dananya nggak nyampe, karena saya kan dana untuk bongkarnya itu cuma sedia dana 500-an ya, pikir saya bongkar pasangnya mungkin 300-an lah pokoknya ya bongkar pasangnya itu. Takutnya kalau budgetnya lebih, nanti lebih dari 500 ya, porting polis kan paling nggak 200 ya toh, bongkar pasang 300 udah 500, nanti beli ecu juken itu paling enggak ya 1 jutaan kan, uangnya enggak cukup. Jadi saya urungkan untuk masukkan ke bengkel teman saya ya. Ya memang dia bengkel khusus balap sih, maksudnya memang terbiasa bore up motor gitu loh, cuman kan saya enggak se-ekstrim itu bore upnya cuy, cuman pengen ganti blok aja ya. Jadi mau nggak mau saya nunggu jadwal di klinik Matic aja sama Mas Andri ya, kemarin ya Mas Andri, nunggu jadwalnya dia di bengkel tuh katanya lusa ya, minggu depannya lagi lah pokoknya, pertengahan bulan Oktober ini katanya jadwalnya slow, jadi motor kalau mau dimasukkan bisa insya Allah 3 hari jadi sama porting polisnya gitu. Udah kita tunggu pekan depan aja, sekalian ngumpulin budget ya, soalnya budgetnya mepet, takutnya nanti tuh kalau budgetnya saya larikan ke mesin semua, ke bore up-an ya, planning bore up, nanti saya nggak ada dana harian sih. Terus gimana kalau mau berangkat kerja? Nggak nyegang uang, nggak
malah tambah cilaka toh, padahal bensinnya udah dipastikan akan lebih boros kan daripada Lexus standar. Kalau enggak pegang uang kan bahaya juga. Nanti enggak bisa jajan. Enggak bisa yang-yangan ya toh, aduh. Oke lah, mungkin itu aja informasi yang saya share tentang perkembangan bore up ya. Sembuh lah, ya bingung. Kalau enggak nanti mungkin saya simpan dulu aja ya paket bore up-nya. Mungkin diundur lagi aja nyampe bengkelnya benar-benar slow plus dananya ada gitu aja. Oke, itu aja infonya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Aku ada mau izin pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.